sendiri oleh siapa harapan bapak di kelas sekolah? Ini harapan saya siswa ini menjadi mengerti ya untuk produksi di sebuah stasiun televisi. Program kami sebenarnya ini adalah kunjungan industri yang memang di industrinya langsung anak-anak itu mengenal ya salah satunya dari alat, dari tadi sudah penjelasan juga dari cara berbicaranya gitu, dan harapan kami anak-anak bisa memahami di lapangan seperti apa sih. Mungkin kedepannya ada buat dari kunjungan ini bisa aplikasikan mungkin ke anak-anak seperti apa? Ya, dari apa yang sudah didapat, pasti nanti akan saya kembangkan karena itu sudah televisi langsung ya. Jadi kami saling melihat di sini dari penataannya, dari cara membuat siarannya, seperti tadi sudah dijelaskan, cara si apa namanya penyiarnya gitu, itu salah satunya nanti akan kami kembangkan di sekolah. Yang mudah-mudahan dengan adanya kunjungan industri di Bandung TV, kami bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk kedepannya Pak, mungkin SMK sendiri akan ingin mencetak para siswa-siswinya itu seperti apa Pak untuk kedepannya? Iya, sebenarnya kami juga dari kemarin juga saya sedang dengan direktorat langsung itu memang ada sedikit gap, makanya kami dengan kegiatan seperti ini diharapkan nanti lulusan kami ini bisa diterima tanpa harus banyak feeding ya, artinya mengajarkan langsung bisa bekerja dan langsung siap untuk menjadi bagian industri itu sendiri, siap kerja. Terima kasih Pak.